Halo, berjumpa kembali di Otoyo Network di kesempatan hari ini. Salam sehat untuk semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan dijauhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Nah, kali ini saya akan menelusuri jalan antara Cengklik dan sampai Sukotono Ngabuburit, guys. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ditunggu tombol loncengnya harus dipencet ya. Nah, ini adalah Blang Wallace sudah mulai buka kembali di bulan puasa ini. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan ya. Ini baru buka, baru akan dasar. Dan kita lanjutkan perjalanan lagi ke arah barat menuju ke Sukotono. Ada apa saja di sana? Yuk, kita telusuri. Iya, di bulan puasa ini masih jam 3 lebih ya, jam 4 kurang sedikit. Jalan masih lengang dan relatif sepi di jalan Cengklik Sukotono ini. Belum banyak muda-mudi ataupun warga yang keluar untuk mencari takjil bulan Ramadan. Tapi sebentar lagi pasti akan banyak sekali ya anak-anak muda yang keluar untuk ngabuburit atau sekedar jalan-jalan saja, atau mencari takjil di tempat-tempat kuliner atau penjual takjil Ramadan di 2021 ini. Ya, untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Bentar lagi berbuka puasa. Takjilnya apa hari ini? Saya akan cari-cari di Sukotono ataupun di sepanjang jalan. Kalau ada yang cocok ya beli ya. Kalau nggak ada yang cocok, kita buka puasa di rumah saja. Ini masih di jalan Sudo kalau nggak salah. Kata-kata mutiara hari ini adalah bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Kalau bulan puasa seru-seru ngabuburit, jalan-jalan sambil lihat-lihat, siapa tahu ada takjil yang cocok di hati ya. Kalaupun nanti tidak ada yang cocok ya sudah, kita berbuka puasa di rumah aja. Di rumah juga sudah siapin deh sama ya keluarga sih ya. Jadi nanti kalau ada yang cocok kita berhenti, tapi kalau nggak ada yang cocok ya udah kita jalan aja terus. Intinya kita hanya ngabuburit aja. Nah, di sini sebenarnya ada ya. Belum ramai juga ya. Ngabuburit gini paling asik sih sama pacar ya. Keliling-keliling kampung, keliling-keliling cari takjil bersama. Tapi terkadang ada yang merasa kehilangan. Ada yang ditinggalkan mungkin ya. Kehilangan itu sakit bro. Rasa kehilangan itu wajar. Tapi percaya deh, semuanya akan baik-baik saja. Suatu hari kamu akan bangun dan gak merasakan apa-apa. Semua beban dari masa lalu kamu, rasa sedih ini ya, bam, hilang begitu saja. Dan saat itu kamu akan lebih ikhlas menjalani semuanya, karena kamu udah menerima bahwa kenyataan gak bisa diubah. Keren bro. Yang hilang ya sudah, ikhlasin aja ya. Golek gantine.
Ayo, ini sudah sampai di daerah Majenang. Bentar lagi ini sampai di Sukotono, tepatnya di depan kecamatannya. Masih berapa? 1 kiloan. 1 kiloan lagi. 1 kiloan sampai di kecamatan. Ini masih di daerah seputaran Majenang. Majenang apa mana ya? Oh, yang benar ya Majenang di sini nih. Ini SD, SD-nya SD Majenang. Nah, di sini juga banyak sih teman-teman ya yang di sini yang dari sekolah, dari kabar semuanya. Kemudian hari ini ya sehat semuanya, dilimpahkan rezeki, rezeki berlimpah barokah. Lama sekali tidak bertemu dengan teman-teman di sini. Reuni juga kayaknya enggak jarang ya. Yang tahun kemarin tidak ada reuni, sekarang enggak ada reuni lagi kayaknya. Kangen sama kalian. Nah, di sini sudah mulai banyak warung-warung yang buka. Di sini ada warung odor. Dan di sebelah kanan jalan juga banyak warung-warung yang sudah buka ya. Karena memang udah agak sore, sudah mendekati jam 5 ya. Kita lihat seramai apakah di pertigaan Sukotono di depan kecamatan sampai ke perempatan pasar Sukotono. Nah, sudah mulai banyak orang jualan. Ini sako, rek sako. Ini sate. Keribu. Boba. Sukotono ada martabak, mana kayak apa ini ya, bukan ya, bukan kamu tinggal lihat-lihat pilih mau beli apa. Kamu tinggal lihat kiri kanan pilih beli. Nah, ini pasar Sukotono. Sudah mulai ramai juga. Dan makanannya juga standar. Semuanya ada es buah. Ada ya. Oh, kayaknya enggak ada. Ada aneka bakaran. Ada aneka kembang api. Ada kebab. Thank you.
rasanya es buah semua. Apa ya, enggak ada ya? Siapa tahu nanti di sana ada. Weh, manuknya ketabrak. Manuk. Renangnya di sini deh. Tuh. Sana 40 meter. Bagus sebelah sana. Ada dua tempat. Ya, nanti. Ini kita sampai di Pantirjo. Jalan-jalan juga enggak ramai ya. Sepi-sepi saja. Cuma nanti kita lihat di Bendo. Di Bendo itu ada apa saja di sana.
Pasar Bukodono.